subscribe. Update rambutku sudah panjang. Oke, kalau kalian lihat video ini, berarti aku niat bikin karena bangun pagi. Oke, jadi aku maunya ngajak kalian sekarang jalan-jalan ke pantai. Waktu kemarin kan pernah jalan-jalan ke pantai, tapi cuma sepedaan dan itu pun nggak di pantainya full kan, karena panas banget. Semoga sekarang nggak hujan. Jadi aku pengen ngajakin kalian nongkrong di pantai pagi-pagi. Terus pokoknya kayak udah nongkrong, habis itu makan apa aja sih yang ada dan yang dijual di sana. Sama apa lagi ya? Ngeliatin aktivitas di sana mungkin. Kayaknya seru deh. Oke, ikutin terus untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Makasih. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Gunungnya kelihatan cantik ya. Harusnya bisa santai, cuman ya udahlah ya. Aku pikir takutnya mendung dan percuma. Ayo kita duduk. Yeay, akhirnya aku di sini. Kayaknya ini deh, aku mau lepas sepatu. Aku gak ngerti kenapa aku harus pakai sepatu. Maunya aku jalan-jalan kan? Atau mungkin nanti aku bakal jalan-jalan. Mana ya? Mataharinya udah terik soalnya, guys. Pagi tuh aku bangun pagi. Dan cuacanya bagus banget hari ini. Walaupun tadi rame ya, tapi kayak tenang aja gitu. Atau mungkin yang rame itu di sebelah sana. Rame banget. Ntar aku kalau misalnya kita dapat ke sana, aku bakal liatin ke kalian. Oh ya, aku pengen beli lumpia. Kalau misalnya aku sendiri ke sini, biasanya kalau nggak aku jogging, renang pagi-pagi, terus apa ya, sepedaan. Yang episode yang kemarin bapak-bapak ngeliatin aku, guys. Banyak jukung-jukung, tapi aku pengen main kano. Dan itu ada kano dong. Hah? Sumpah itu ada kano. Mau lihat gak? Ada kano guys, sumpah. Kelihatan gak? Itu, my god, itu ada berapa orang? Ada 3. Seru banget. Hal yang wajib ketika kalian ke pantai. Beli lumpia, beli jagung bakar, main kano, sepedaan, renang di pantainya. Ya ampun, harusnya aku bawa baju ganti ya. Harusnya enggak sih sebenarnya. Nanti deh tunggu aku bareng teman-teman aku kesini lagi. Siapa ya? Atau enggak aku bareng gebetan? Hantu. Tenang sekali. Tenang-tenang diam di sini hitam. Kesukaan aku
sih niatnya kesini untuk olahraga ya. Tapi tada, makan. Yang lain pada sibuk olahraga, guys. Mau makan. Mana nih? Kelihatan nggak? Oh my god, bumbunya. Bumbunya dong. BH-nya. BH-nya aku beli campur. Itu dapat ote-ote, tahu, malumpia, sama cabe. Biasanya yang jual di sini tuh kalau enggak lumpia, jagung bakar, apalagi ya. Makanan Bali itu loh, jajan-jajan Bali. Ada sate, ada tipat, banyak banget. Ada es kelapa. Es kelapa wajib ya kalau di pantai. Aku bisa kesini main kano. Ada yang mau nemenin nggak? Ya aku nggak tahu tempat nyewa kano di sini di mana. Karena semakin terik, kayaknya aku mau jalan-jalan sebentar, terus lihat-lihat sekeliling. Abis itu, udah gitu doang. Lanjut, pokoknya aku mau jalan-jalan hari ini. Ikutin aku terus. Sendiri, temenin aku. Gak enak ternyata. Enak sih sendiri. Kayak nikmatin waktu gitu. Cuman ya kayak gini, diem ngeliatin orang. Pede aja sih. PD bosannya dapat tapi kok rame. Wah, aku nemu. Tapi abangnya pergi. Ada balon-balon. Nyawa balon aja yuk. Oh, ini abangnya. Halo Pak. Nggih. Madu kah ini? Aduh. Ya, waduh. Ya. Oh, ini tawon besar. Nih, yang besar nih, kan lain tawonnya. Tuh. Oh. Kan? Oke. Okay. Wow. Waduh. Kalau yang ini yang kecil. Nah, ini kan gede-gede tuh. Heeh. Oh. Tuh kan sebesar. Beh, udah kebal bapaknya? Udah biasa. Oh, yang kalau yang ini? Yang ini. Oh, yang? Ah, yang kecil ini, yang lawannya kecilan ini, kecil sekali. Itu yang kecil sekali. Oh. Yang ini. Oh, yang ini yang besar. Oh, oke. Makasih, Pak. Iya. Ini sanur bagian lain. Nggak tahu di mana. Masih ada yang renang dong. Oh my god. Ini jam berapa sih? Seru banget tapi. Guys, kalian harus denger ini. Tadi kan aduh close up banget. Aduh. Tadi kan aku jalan kan. Aku kan kesini sendiri kan. Terus abis itu aku kaget ada tiba-tiba di sampingku lari pelan gitu. Kak. Hah? Iya? Kenapa? Boleh kenalan gak ya? Pun aku kaget. Mana sih kakaknya tuh? Terus kalau kakaknya nonton vlog ini nih, hai kak. Ditunggu ya tak fall back. Thank you. Oh ya, sekarang jam berapa sih? Aku gak tahu ini jam berapa ya. Oh, jam 8 dong. Udah sepanas ini. Ah, air yang ini bikin pengen nyebur sumpah. Kalian harus lihat. Ya gak sih, ya ampun. Kayak aduh tenang banget. Dari tadi tuh aku tahan-tahan biar aku nggak nyebur tau nggak, karena ribet banget kan pakai sepatu. Mana nih sepatu tuh, kayak males banget lagi bawa sendal sih aku. Dan tapi aduh males banget. Tapi kalau misalnya kalian lagi di Bali dan kalian nyewa motor,
jangan lupa selalu bawa sendal. Kalau misalnya kayak mau ke air terjun, mau ke pantai, walaupun kalian pakai sepatu, kalian harus pakai sendal, karena kayak ya ampun, pakai sepatu ribet. Kalau kalian suka ribet sih, maksudnya kayak ya udah, kalau aku sih sukanya selalu taruh sendal di jok, karena sendal itu, sendal jepitku itu. Wow. Oh, sana aja deh. Tenang banget airnya. Ada something yang lagi renang, lihat gak? Itu. Iya, aku coba ngedeket deh. Dadah. Ah, mau. Hai. Oke, jadi guys, aku mau laporan, aku udah sampai Nusa Penida. Dengan jalan kaki takut. Enggak, aku udah di Sanur di bagian mananya aku enggak tahu. Aku udah jalan-jalan kayak ada yang tahu tempat ini kah? Ya udah, di Sanur pokoknya. Kayaknya aku mau langsung balik habis ini. Karena takut nggak bisa jalan lagi, maksudnya nggak bisa balik nanti kalau misalnya aku terusin. Dan ini udah siang juga, nggak enak kalau siang-siang di pantai, bisa selem wa. Oke, udah mulai sepi juga. Makasih ya buat kalian yang udah ngikutin aku sampai sekarang. Makasih udah nonton-nonton video aku, makasih banget. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Subscribe.